dan selamat datang di channel aku. Duh, ini hari ini tuh excited banget ya. Karena aku tuh, aduh, jarang banget aku nge-vlog. Cuman kali ini tuh spesial banget pengen nge-vlog karena aku tuh kayak bakal nonton konser gitu di Zapfest 2024 nanti. Yang acara tuh bakal 2 hari lagi gitu. Nah, makanya sekarang aku mau siap-siap dulu sebelum nanti acaranya gitu ya. Jadi aku udah ada appointment nanti untuk treatment di Zap Clinic deket rumah aku. Jadi yuk ikut aku liatin treatmentnya. Sudah sampai di Zap Clinic. Kali ini aku tuh mau treatment yellow laser biar kulit tuh lebih cerah, terus juga mengurangi kemerahan nih yang ada di kulit aku. Ini tuh nggak ada downtime-nya, jadi kalau misalnya besok mau langsung pakai make up itu aman banget. Selesai. Nah, begitu sampai rumah, aku langsung nyiapin baju untuk besok. Wah, makin gak sabar. So, finally, ini hari H-nya. Aku udah gak sabar banget dari pagi, dan sekarang udah jam-jam siang gitu. Dan aku mau make up-an, mau siap-siap. Jadi, yuk temenin aku. Aku rasanya kayak udah gak perlu pakai tebel-tebel make up gitu, karena kemarin pas perawatan tuh kayak lumayan ngaruh sih ya, bikin tampilan wajah tuh lebih flawless gitu. Terus ini juga dipakein make up jadi lebih gampang nempel gitu loh. Aku udah sampai venue-nya dan itu dia udah rame banget. Tuh, aku zoom ya. Oke, tadi aku belum sempat fit check, sekarang udah sampai venue-nya dan aku mau fit check dulu ya. Oke, langsung aja kita masuk. Wah, ini tuh aku belum masuk ke exhibition hall-nya ya. Ini masih di luar ya, masih di tempat registrasi. Dan ini tuh udah rame banget. Karena di sini tuh banyak banget booth-booth untuk foto gitu loh. Dan pada ngantri sama seru-seru sih semua booth-nya. Lihat deh. Nah, tadi aku udah sempet jalan-jalan lihat-lihat booth lain karena kan banyak banget ya, gak cuma brandnya Zap doang. Lihat makanannya juga, lihat booth-booth ada kosmetik-kosmetiknya juga. Sekarang aku udah mau menuju ke Hall B, itu tempat konsernya. Jadi, ayo kita langsung menuju ke Hall B. Mulai tapi udah rame banget, tapi kayaknya sebelum mulai aku mau isi perut dulu sih karena di sini banyak banget jajanan makanan dan minuman, jadi biar nanti konserannya semangat dan gak lapar gitu ya, jadi mau cari makan dulu. Wah, pas balik dari makan ternyata Malik udah mulai, jadi enjoy ya karena aku bakal spam video-video konsernya. Wah, ini baru 3 penyanyi aja rasanya udah seru banget. Dan ternyata di antara jeda-jeda antar penyanyi itu ada acara internal Zap, baik itu awards, door prize, bahkan sampai penampilan para karyawannya loh. Seru banget ya.
Nah, setelah nyanyi-nyanyi heboh, ternyata mulai lapar dan haus lagi, jadi aku jajan dulu sambil nunggu next performance-nya. Wah, gak kerasa, ini udah di akhir acara. Asli ini seru dan effort banget sih ZAPM-nya, karena ini kan acara untuk internal ya, tiketnya gak diperjualbelikan, tapi mereka se-effort ini. Semoga tahun depan ada lagi dan aku bisa nonton lagi. Nah, kamu juga bisa nih nanti ikutan dengan cara jadi membernya dulu gitu. Jadi sampai jumpa tahun depan. Thank you for watching.